agenda siang hari ini di RRI Cirebon dalam rangka apa, Kang? Ya, ini adalah undangan dari RRI untuk melakukan siaran, menyebarkan informasi tentang pentingnya media dalam menyampaikan pemberitaan-pemberitaan tentang COVID khususnya, ya. Dan juga tanggung jawab daripada media untuk memastikan bahwa berita yang disebarkan itu adalah yang baik dan benar. Jangan sampai dilencengkan hanya untuk kepentingan sesaat, sehingga mengakibatkan keresahan ataupun kacauan di tengah-tengah masyarakat. Nah, sejauh ini protokol kesehatan yang telah dilakukan oleh RRI mulai dari depan hingga segala macam siaran, dan kita pun masih tetap siaran selama masa pandemi ini, seperti apa ini apresiasi dari Kang Dev? Ya, kalau RRI sudah melakukan tugasnya dengan baik, ya, sesuai dengan arahan dari direksinya dan juga kebutuhan dari masyarakat, bahwa berita yang disampaikan itu adalah berita yang benar, dan saya apresiasi ini, dan saya harapkan ini tetap terus ditingkatkan untuk menjadi lebih baik ke depannya. Ya, baik, Kang Dep, tahan. Bu Neni sebagai Kepsta RRI, tadi kunjungan Kang Dev Laksono ke RRI dalam rangka apa, Bu? Kebetulan beliau memang ada kegiatan sebagai wakil rakyat di Kota Cirebon, dan kita tahu, kita coba menghubungi untuk beliau bisa, karena kita tahu bahwa kondisi sekarang ini kan harus banyak sekali ya tokoh-tokoh yang perlu mengedukasi masyarakat untuk menjelaskan bahwa protokol kesehatan itu tetap penting, karena kita lihat di masa setelah PSBB ini agak kendor kesadaran masyarakat soal protokol kesehatan. Sementara RRI konsen untuk terus mengedukasi masyarakat, karena kita tahu bahwa kondisi belum normal. Kita berada di tatanan baru, di new normal, tapi kondisinya bukan kembali normal. Nah, itu yang harus dijaga. RRI terus melakukan edukasi itu melalui RRI sendiri juga dengan menampilkan tokoh-tokoh yang bisa menjadi panutan, yang bisa diikuti masyarakat. Kebetulan Pak Dev ada di Cirebon, kita undang beliau untuk ikut menyuarakan, menghimbau masyarakat untuk melaksanakan tatanan kehidupan baru ini dengan protokol kesehatan yang benar.